Bagi membantu menangani kos sara hidup, Kerajaan Barisan Nasional telah memperkenalkan bermacam inisiatif merangkumi pelbagai segmen. Bantuan Rakyat Satu Malaysia diperkenalkan pada tahun 2012 dengan nilai bantuan meningkat saban tahun dari RM500 ke RM1,200 kini. Tahun 2017 sahaja, 7 juta rakyat Malaysia menerima manfaat BRIM. Bantuan Khas Awal Persekolahan Satu Malaysia, BKAP1M, diperkenalkan untuk bantu pelajar sekolah dengan bantuan RM100. Manfaat kepada 23.2 juta murid dari 2013 hingga 2017. Baucer Buku Satu Malaysia diperkenalkan pada 2012 dengan nilai RM200. BB1M ditambah baik menjadi kad debit pelajar bernilai RM250. Manfaat kepada 6.5 juta pelajar. Klinik Satu Malaysia, caj rawatan hanya RM1, percuma buat warga emas. Telah memanfaatkan 6.5 juta rakyat sejak tahun 2010. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.